Kau yang main bajakan? Budi, baru pulang, Bud. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Lupa, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya. Cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja dinomortigakan. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa.
Hah?
Hah? Hah? Mari kita lihat seberapa jago lu, Bu. Jangan cuman jago sama bocahan gua aja. Mari kita buktikan, Bu. Seberapa jago lu, bangsat. Lumayan. Jago juga lu ya. Kali ini gua gak bakal kalah. Maju sini lu, One Man Army Tortol. Cih, gitu doang jangan ubrah tau. Huh?
gak mungkin kalah. Swalayan kembang biasa tawuran pelajar. Lu lagi bro, bangor apa nggak ada kapoknya? Baiklah, saya berjanji Budi tidak akan terlibat perkelahian lagi. Baiklah Budi, saya kasih kesempatan satu kali lagi ya Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu udah nggak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti Pak. Terima kasih banyak. Budi, lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau Papa di sini, dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah gak ada. Tolong, hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup, ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun. Karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu, Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi, Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan, Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup Mama kehilangan pria berharga di hidup Mama. Iya, Ma. Budi janji gak bakal berantem lagi.
scroll lagi. Malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini lebih mendingan lah. Dibandingin SMK 69 Cancuk dulu. Ini seger udaranya. Iya. Gimana gak seger kalau deket gunung? Bentar. Ini kelas gue di mana ya? Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Ho-o. Takut lupa gua. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kagak dapet di sekolah lain. Nilai UN gua pas-pasan. Tapi walaupun pas-pasan, yang penting gua jujur. Angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai kaji. Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Jadi mereka kerja sama gitu sama orang dalam pemerintah. Oh. Thank you.
Nah, kelas kita di situ tuh, Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Yes. Yay! Yay! Okay. Eh, Bud. Lu ntar mau pesan apa di kantin? Ah, iya, gua lupa. Lu kan murid baru di sini ya? Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Hah? Saran gua, mie goreng aja. Enak, murah, praktis, dan kenyang pastinya. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Oke. Kagak enaknya di SMK gini, Bud. Sejauh mata memandang, bebatangan semua. Beda sama SMA kali ya? Ada sih jurusan fashion, tapi jarang juga sih siswinya. Walaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin aja tiap hari denger, gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu. Jijik bangsat. Bener. Nah, ayo Bud, keburu ngantri. Oke.
Oke. Makasih. Hah? Budi ya, kenalin, gua Richard, seller paling top, markotop, terkotop, kotop di SMK Cipta Wiyata. Sebelum lo beli, gua jelasin dulu nih, Bud. Jadi, ada 3 menu di shop gua. Menu pertama ini, item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo. Lo tadi mau mie goreng kan? Ada cuy di sini. Nah, setiap barang punya kelebihannya masing-masing, dan makin banyak kelebihannya, ya makin mahal. Lo bisa cek dan baca satu-satu ya. Mager gue kalau ngejelasin per item. Menu kedua tuh, stats bud. Jadi, di sini lo bisa upgrade badan lo. Kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg. Bukan upgrade yang kayak gitu. Ini bukan Night City. Kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya sama gua, lu butuh upgrade badan lu biar bisa bertahan di sini. Nah, yang terakhir nih, Bud. Paling nyandu dah dijamin. Jadi di sini lu tuh bisa belajar sick move. Kalau di game-game MOBA sih namanya ulti. Cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata anjir. Sick move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. Makin banyak sick move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. Oke, udah gue jelasin semuanya kan? Nah, sekarang...
Kenapa nggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Nggak aman, Bud, kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Intinya sih, SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok, SMK Cipta Wiyata ini nggak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Tapi, semoga aja perasaan gue salah. Bud. Nasihat gue yang tadi, jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sofia. Jangan deketin doi kalau mau hidup lo tenang di sini. Oke. BTW, Richard itu agak aneh lo, Bud. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gue gak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Lo pernah nanya gak? Pernah. Tapi dia bilang rahasia. Sampai juga di kelas. Gua mau lanjut bobo ya. Gua juga kayaknya. Hah? Hai. Huh?
Oke. Apa gunanya kita susah-susah?